semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengubah background foto jadi merah atau biru di Android. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara edit foto background merah tanpa aplikasi. Jadi foto yang backgroundnya akan saya rubah menjadi warna merah ataupun warna biru dan biasanya disebut dengan pas foto adalah foto yang ini. Nah, foto ini backgroundnya nanti akan saya rubah menjadi warna merah ataupun biru. Jadi caranya, kita langsung saja buka Google Chrome. Oke, di bagian pencarian teman-teman, kita langsung saja ketikkan remove BG. Selanjutnya kita pilih enter. Kemudian kita pilih yang bagian yang paling atas, remove image background. Berikutnya kita pilih upload image. Di bagian ini tinggal kita pilih saja foto mana yang backgroundnya ingin kita ganti. Nah, jadi foto yang ini yang backgroundnya akan saya ganti, saya pilih terlebih dahulu. Dia akan mengupload fotonya sekaligus akan langsung menghapus terlebih dahulu background aslinya. Oke, sekarang fotonya ini background aslinya sudah dihapus. Tinggal kita edit saja backgroundnya menjadi warna merah ataupun biru. Caranya tinggal kita pilih bagian edit. Kemudian tinggal kita geser ke atas. Selanjutnya tinggal kita pilih di bagian color. Nah, untuk di bagian color ini tinggal kita pilih saja warna merah seperti ini, ataupun kita bisa juga pilih warna biru seperti ini. Nah, jadi tinggal kita pilih saja sesuai dengan keinginan kita, backgroundnya akan kita rubah menjadi warna merah ataupun warna biru. Contoh di sini saya rubah terlebih dahulu menjadi warna merah. Kemudian untuk menyimpan foto yang sudah kita edit backgroundnya menjadi warna merah, tinggal kita klik saja tanda panah ke bawahnya. Kita pilih download image. Oke, sekarang sudah di-download, tinggal kita kembali saja. Sekarang kita coba lagi, kita menyimpan foto yang backgroundnya kita edit menjadi warna biru. Jadi di sini tinggal kita pilih saja warnanya menjadi warna biru. Setelah backgroundnya dirubah menjadi warna biru, tinggal kita simpan saja fotonya. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita klik tanda panah ke bawahnya. Kemudian kita pilih download image. Kita pilih download. Oke, sekarang sudah selesai. Dan kita lihat di galeri HP kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah berhasil mengubah background foto menjadi warna merah ataupun biru tanpa aplikasi tambahan. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara edit foto background merah atau biru. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.